WhatsApp Iwan, my name is Manabu. So hari ni aku nak jawab pertanyaan korang kat aku eh. Macam mana, ni apa benda pula ni? Macam mana nak dapat EP yang banyak eh? So yang pertama, korang nak dapat EP yang banyak ada. So ada position apa ni? So sekarang ni macam mana nak dapat EP yang banyak eh? Cara nak dapat EP yang banyak, aku biasa main liga dan aku jual player yang aku tak pakai. Faham? Macam contohnya player tu ada dekat aku punya group, ada dekat aku punya team, tapi aku tak pakai player tu dan player tu tak available. Jadi tak pakai, baik jual. Jual dapatlah player kan. So macam tu kan, nak dapat EP yang banyak. Banyak kau main, okay? Banyak kau lawan kan. So second, orang tanya dengan aku macam mana nak dapatkan apa player yang hebat macam mana yang aku ada sekarang ni. Senang saja, aku memang top up, tapi aku top up, aku simpan. Aku top up, simpan, okay? Kalau anda kata satu hari kau top up tak payah banyak lah, RM7 lah. Sehari RM7, sebulan dah jadi RM30,000 cash. Betul. Jadi RM30,000 cash kan. RM30,000 cash tu kalau tak ada miss, kalau ada miss 5 hari mungkin dapat dalam RM25,000 cash. Itu je. So itu baru tepat RM7. Kalau korang tepat RM20, RM2,900 cash. RM2,900 cash. Korang darabkan dengan 30 hari, takkan benda jadi dalam RM87,000 cash. RM87,000 korang boleh beli macam-macam kot dekat dalam FIFA ni. Itu kalau tak ada miss. Kalau ada miss 5 hari, korang miss, korang dapat dalam RM72,500 korang dapat. Korang beli, korang boleh beli lebih hebat, lebih better player daripada aku punya player. So pada semua orang yang tanya aku agama apa, agama apa, aku agama Islam lah. Agama apa lagi? So dulu start aku sustain Islam, lepas tu aku semutat kan, aku join satu club black metal. So aku jadi kafe Kristen, aku masuk Kristen. Lepas tu Allah membukakan kembali pintu hati aku, aku masuk Islam, alhamdulillah. Dapat juga aku masuk Islam balik, kembali ke jalan yang benar. So itu saja. Ada satu pada semua orang yang tanya macam mana nak buat player, macam nak buat player, senang saja. Buat macam mana aku buat, tengok YouTube aku macam mana aku buat. Aku failkan player satu dan upgrade sukses dengan satu player kan. Aku fail satu player dan aku sukses dengan satu player. Macam tu je. Senang ke? Contohnya kau nak buat Jenna Talley. Jenna Talley kau beli sekali Rio Ferdinand. Yang murah lah. Player yang murah lah. Tak semestinya aku kena beli Rio Ferdinand. Jadi kalau aku cakap Rio Ferdinand, Rio Ferdinand lah semua beli. Fail kan. Kalau Rio Ferdinand tak ada, kau nak failkan player apa? Player murah lah. Maksud aku. Okay? Player yang murah. Jadi korang fail kan. First korang buat Jenna Talley jadi. Lepas tu korang failkan lah player tu. Tak fail, korang fail kan juga player tu. Faham? Kalau dia kata korang buat Jenna Talley, lepas tu buat player tu pun, player tu pun jadi. Korang fail kan dia. Sampai fail. So dah fail, korang buat lagi sekali, korang bagi lagi, fail lagi sekali. Macam tu lah maksud aku. Lepas tu baru buat Jenna Talley. Macam aku buat semalam, tengok lah cara aku buat semalam macam mana. Macam tu lah cara. So itu saja lah. Orang kata aku tak nak cakap banyak kan. Orang kata aku tak suka cakap banyak, aku suka diam lah. Pasal banyak video aku pada apa, orang yang tak, ada juga video aku yang orang tak like kan. Dia tekan bawah, dia tak suka aku punya video. Tak apa, aku tak kisah kan. Ada seorang tu, aku tak tahu siapa kan. Aku tak kisah kau suka aku, kau suka kau tak suka, kau punya pasal lah. Tak ada kena mengena pun. Kau seorang tak suka aku, beribu orang suka aku kan dia. Aku pergi Singapura orang kenal aku. Aku pergi Thailand orang kenal aku. Aku pergi Vietnam orang kenal.
Aku tak kisah. Hai. Orang suka aku. Pasal video aku malah rata-rata tempat ada. Hai. Aku tak kenal orang, orang kenal aku. Hai. Melalui ID dan ID mana busuit aku ni. Pasal ID ni lah orang ramai dapat dengan aku. Hai. Duduk dekat dalam lift. Eh, hey, mana busuit eh? Ah, ya, yeah, mana busuit. Ah, orang kenal daripada ID. Hai, main FIFA online je. Tak payah susah-susah aku nak jadi artis. Orang dah kenal. Hai, jadi daripada situ lah. Hai. Aku pun dulu macam korang jugalah. Label satu, player semua kosong. Hai, aku tak mengungut pun. Player aku semua kosong. Hey, aku sikit pun tak mengungut. Hai, player aku pun kosong. Aku ambil Cristiano Ronaldo. Aku ambil Ibrahimovic. Aku ambil Nia. Aku ambil Diego Silva. Hai, aku ambil Ribery. Hai. So aku top up. Top up kumpul. Top up kumpul. Hai. Lepas tu kumpul lah. Dah banyak nanti pun korang boleh beli. Apa yang kau nak beli. Hai. Macam tu lah maksud aku. Hai. So aku malah nak cakap banyak. Korang dengar lagu ni. Play. Dia perlindungan atas sana. Apa dia perlindungan? Up, I just laugh, put my kicks up on they desk, unaffected by they threats, then get busy on they ass. See, that's how that shutdown made me, that's how my daddy raised me. That glittering may not be gold, don't let nobody play me. If you are my homeboy, you never have to pay me. Don't and put your hands up, in times it's hard you stand up. L, you be the man, cause a brand that the fans trust. So even if they ban, I still never slow my plans up. For the father that's there, three in the air for the kids in the ghetto, four for the kids that don't wanna be there, none for the niggas tryna hold him back, five in the air for the teacher not scared to tell those kids that's living in the ghetto that the niggas holding back that the world is theirs. Yeah, yeah, the world is yours. I was once that little boy, terrified of the world. Now I'm on a world tour. I will